Oke teman-teman, balik dengan saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita masih akan membahas untuk lanjutan dari event Psionic Oracle ya teman ya, yang mana untuk event tersebut akan hadir di original server, dimana kita bisa ngedapetin untuk skin Legend Universe ya, yaitu Psionic of Tomorrow. Jadi itu adalah skin Legend terbaru ya, yang diberikan kepada hero Guinevere. Dan juga teman-teman bisa ngedapetin untuk skin eksklusif tersebut atau skin mahal tersebut ya di event Psionic Oracle. Dan inilah dia untuk tampilan dari skin Legend Guinevere, yaitu Vision of Tomorrow ya teman-teman ya. Nah jadi di event ini itu dia semacam kita melakukan gacha ya teman-teman ya, dengan menggunakan diamond kita bisa spin yang 1 kali, lalu kita juga bisa spin yang 10 kali dengan harga 1000 diamond, kalau yang untuk 1 kali 100 diamond ya. Itulah diamond yang bisa kita keluarkan untuk mespin di event ini, dan ini adalah hadiah yang bisa teman-teman dapatkan ya di event Psionic Oracle, dimana untuk hadiah utamanya itu adalah skin Legendnya Guinevere, lalu ada epic skin chest yang bisa kita dapatkan, lalu ada deretan skin stone ya, atau skin 515 tahun kemarin, yaitu Brody stone, Selena stone, dan juga Chow stone. Ini adalah skin stone yang limited yang bisa teman-teman dapatkan di event ini. Untuk skin epic di sini ada beberapa skin epic yang bisa juga teman-teman dapatkan, dimana ada skin epic yang bisa dibeli di shop, dan juga ada skin epic yang limited ya, atau yang epic lucky box. Selain itu juga ada skin spesial, lalu ada skin elite, skin basic, dan juga beberapa emote yang bisa teman-teman dapatkan di event Psionic Oracle ini. Nah jadi untuk di event ini itu kita harus menggunakan diamond ya teman-teman ya, untuk kita melakukan spin, dan dari spin tersebut kita bisa dapat skin gratis ya, skin ya. Dan di sini untuk misi spin gratis itu juga akan rilis ya, dimana di sini ada event atau bonus token yang bisa teman-teman dapatkan dengan cara kita menyelesaikan misi yang ada di event ini. Di sini ada random elite skin chest, jadi kita bisa dapat skin elite dari peti ini. Kita harus 3 kali draw di event Psionic Oracle. Di sini ada misinya, login, bagikan event, lalu top up 20 diamond. Top up 100 diamond kita bisa dapat promo diamond ya. Lalu ada top up 250 diamond, kita bisa juga dapat promo diamond. Dan top up 500 diamond, kita dapat 100 promo diamond. Gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond, 500, 1000, dan terakhir adalah 2000 diamond. Itu adalah misi yang bisa kita selesaikan di event ini untuk kita ngedapetin token spin gratis Psionic Oracle. Oke, di sini kita hitung ya. Ini dapat 1, 1, 1, 3, lalu dapat 2, 5, dapat 3, 8. Dapat 1, 9, dapat 2, 11, 13, 16, dan 19. Total kita bisa dapat 19 token spin gratis, plus 170 promo diamond, dan juga 1 peti skin elite yang bisa kita dapatkan ya di event ini teman-teman. Jadi cukup worth it ya, apabila teman-teman menyelesaikan semua misi yang ada di event ini, dimana kita bisa dapat spin gratis di event Psionic Oracle, lalu dapat promo diamond, dan juga kita bisa dapat skin elite secara gratis. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.